baju dong. Kenapa? Pakai baju aja, nurut deh kalau dia bilang. Terus pakai topengnya. Pakai baju? Kamu ngapain pakai masker dalam rumah? Aku mau kasih surprise buat kamu. Ayo dong tutup cepetan. Ini pakai. Porno. Nggak porno. Surprise apa sih? Ada lah, enak master price rahasia, masa dikasih tahu. Ini kali surprise tuh model baru gitu. Udah cepetan aja. Nggak usah dikancingin. Eh sini pakai topengnya. Bisa nggak? Ya bisa pakai topeng. Kacamata sama ini gimana? Nggak perlu. Nggak perlu kenapa? Gini. Hah? Stop. Gini? Iya. Ngeliatnya gimana? Nanti di bawah baru dibawa kacamatanya. Eh sebentar, ini pakai kamera buat dimasukin YouTube ya? Iya dong. Ya harus opening dulu dong. Opening apa? Halo YouTube, selamat datang di vlog Om Mobi. Ada Tante Mobi juga. Ya sekarang kami disuruh tutup mata ini, gak tahu buat apaan. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Ya, penting. Iklan mulu. Gak iklan itu mengedukasi. Yuk, pelan-pelan. Oh. Stop. Oh. Ya. Siap ya. Satu. Ya. Dua. Boleh buka. Lama kami tunggu-tunggu karena sudah launching di Jepang, akhirnya bisa melihat di sini juga. Ini adalah Jimny yang baru. Lihat nih. Bagaimana? Walaupun warnanya macam Stabilo, tapi ngeliat Jimny ini harus ada di garasi kami. Jadi dari pertama sejak gambar itu keluar di bocor di Otonet Max kalau nggak salah. Bocor di Otonet Max, Jimny yang baru itu kami langsung segera nelpon Suzuki bahwa kami ingin menjadi customer pertama. Jimny. Yes, kami sangat tidak suka sekali dengan Suzuki Jimny. Awas ya beli, nggak boleh beli. No. Ya. Nggak boleh. No. Beli Jimny ya. No, kami tidak suka sekali. Sampai dia kirim tuh mobil baru kami suka lagi. Ini namanya mengancam dia. Hah? Tapi secara mobil suka dong. Ya ngapain dibeli kalau ngapain dipesan kalau misalnya nggak suka? Jimny. Karena saya pasang di Instagram kan, alhamdulillah finally Om Mobi langsung nelpon ya, seperti sudah diduga. Dia langsung tanyanya straight to the point. Gimana ceritanya bisa dapet Jimny? Ini adalah curhatan Om Mobi tentang Jimny. Terus nangis gitu. Enggak. Udah, jalan. Let's go. Brand new. Si plastikan. Ternyata dapat ginian. Transfer case, use for by 4% of road. Jimny. Baru 45 km. Brand new. Jimny. Sayang. Senang gak? Senang sekali, terima kasih. Ini mobil udah ada plat sementaranya ini. Terus ini pita nyopotnya gampang kan?
Gampang dong. Gimana kalau kita langsung jalan-jalan tanpa keluar mobil? Bentar. Ini mobilnya udah di disinfektan belum? Udah dong. Udah. Ya, yuk kita jalan-jalan. Aduh sayang, ini enak banget. Enak banget. Sayang, terima kasih. Terima kasih. Ini adalah hadiah ulang tahun yang terbaik. Sangat terbaik. Kenapa terbaik? Terbaik karena ini adalah mobil dan ini adalah dari kamu. Aduh. Saya tuh gimana nih? Ini kalau ngelihat dari joknya, joknya masih plastikin segala macam. Ini mobil masih brand new, kilometernya masih 45. Itu lebih baik daripada yang punya Bung Fitra. Punya Bung Fitra itu dia 2019 udah nggak diplastikin lagi, ya masih nggak bekas-bekas amat, tapi agak bekas. Kalau ini mobil brand new sekali. Sayang, nih ya, aku itu udah usaha ya, udah dari sejak 2018 mesen naruh nama pas di Gias, terus 2000 tahun lalu lupa bulan apa mesen di dealer ya SPK. Itu videonya lengkapnya ada di channelnya Fitra Eri itu. Nah sekarang kok kamu bisa mendapatkan mobil ini yang aku nih influencer otomotif. Gak ada artinya di mata mereka, akhirnya yang dapat malah kamu, bukan aku. Karena aku lebih hebat daripada kamu. Lebih hebat bagaimana? Ya lebih hebat, aku bisa dapat, kamu kan gak bisa dapat. Enggak bisa. Bisa. Kok gimana caranya kamu mendapatkan ini? Kenapa sih kamu pengen tahu banget? Udahlah kan yang penting dapat. Ya pengen tahu dong, karena bukan hanya aku yang pengen tahu. Semua orang yang nonton video ini juga pasti pengen tahu gimana caranya mendapatkan Jimny. Bukan Om Mobi yang mendapatkan, tapi malah Tante Mobi. Oh, soalnya aku deketin si Om Suzuki. Kamu kan suka deketin cewek-cewek, jadi aku deketin Om Suzuki aja. Iya, Om Suzuki nggak mempan dideketin, nggak percaya. Nggak percaya, ini keputusan untuk mendapatkan Jimny waktu itu, ya, isunya ya. Itu waktu ngobrol sama Bung Fitra juga kita omongin itu keputusannya ada dari Jepangnya langsung, siapa yang mendapatkan unit ini. Aku kan hebat banget, aku bisa cari lah. Kalau kayak gitu itu masalah kecil. Masalah kecil gimana? Pokoknya aku jago lah, lebih jago daripada kamu. Ya oke, lebih jago karena dapat unitnya, karena kami sama sekali nggak dapat. Ya tapi gimana sayang, yang Kenapa sih? Udahlah terima aja lah. Ya terima. Tapi kok bisa? Bisa karena aku hebat. Iya. Ini gimana? Caranya gimana mendapatkan ini? Caranya gimana ya? Aduh, aku tuh dapat dari seseorang. Seseorang? Aku dikasih antrian. Dikasih indenan antrian orang? Iya. Oh, berarti dia dari 2018 dong? Aku gak tahu dia ngantrinya dari kapan. Jadi dapat antrian orang, dia kenapa mengasih gitu aja? Kamu bayar ekstra untuk itu? Enggak dong. Tapi karena orang baik sama aku, kan aku bilang aku tuh hebat. Karena orang baik hati, jadi orang pasti baik sama aku, gak kayak kamu. Jadi ini orang udah inden, dia nggak jadi beli, terus antriannya dikasih ke kamu. Iya, karena dia tahu kamu pengen dan karena aku tahu kamu juga mau ulang tahun. Kan ini the big 40. Iya. Jadi harus spesial dong. Thank you sayang. Gila, luar biasa ya. Coba ya para suami punya istri kayak begini, beliin mobil pas ulang tahun, mobil yang sangat diinginkan pula, mobil yang kita udah idam-idamkan, gak dapet pula. Tapi berarti nanti hadiah ulang tahun aku harus lebih dari ini.
Hah? Oh iya, 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 gampang. Itu kan masih nanti. Masih nanti, masih nanti. Masih setengah tahun lagi. Ah, enggak. Pokoknya hadiah aku harus super spesial. Ya, ya, super pasti, pasti. Kamu kemana jalan-jalan? Kemana? Jalan-jalan kemana? Tapi kan jalan-jalan lagi susah nih sekarang. Ya, lagi gak, iya, keluar negeri susah. Kamu beruntung deh pokoknya. Tadinya tuh aku udah kan kita udah janji kalau tahun kita ulang tahun kita kadonya jalan-jalan doang. Terus tapi ternyata tahun ini nggak bisa jalan-jalan. Jadi aku harus mikir. Kalau nggak kan kita udah pasti jalan-jalan. Ini kan ini kita bisa jalan-jalan. Jadi jalan-jalan kayak gini kan. Jalan-jalan walaupun kita lagi stay at home tapi we stay in car, jalan-jalan tidak keluar mobil. Car is our second home. Iya. Enggak keluar mobil sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ketemu apa mau masuk mall gitu jangan. Jangan. Karena ada transaksi uang, transaksi apa buka kaca gitu jangan. Kalau masuk tol sekarang lebih enak. Kenapa? Karena hanya ngetap kartu dan itu pun kalau kita ngetap kartu RFID kartu uang buat kartu apa sih namanya? Kartu tol nggak perlu disentuh sebenarnya. Imani, ya Imani. Imani itu nama produknya. Oh. Itu tidak perlu disentuh sebenarnya. Dikasih jarak pun dia sudah bisa membaca. Nggak perlu sampai kena. Pelan-pelan hati-hati toh nggak banyak antri ini karena sepi kan. Pelan-pelan hati-hati jangan sampai kena itu bisa terbaca. Namanya juga itu adalah kartu contactless RFID. Itu jadi lebih aman jalan-jalan tanpa turun dari mobil. Kita harusnya ke rumah Bu Fitra nih. Kita jemput terus konvoy dua mobil. Oh, mamer ya? Mm-mm. Oh iya iya iya, besok aja besok. Ini udah kesorean. Aduh, ini nanti akan dibuat reviewnya juga di channel Motomobi. Review yang proper ya, mobilnya tanpa perlu pinjem tapi sudah punya sendiri. Iya, luar biasa, luar biasa. Tapi sayang, ini sekedar penasaran aja ini ya. Kan aku kasih kamu bulanan. Ya, angkanya pun gak seberapa. Ini kamu beli pakai uang apa ya? Kenapa sih kamu mau tahu aja, udah makasih aja lah. Iya, iya, makasih. Ya, makasih sekali sayang. Tapi, ini kan sebagai suami juga pengen tahu ini. Apa kerjaan sampingan aku? Kerjaan juga sampingan, iya, iya, iya ya. Karena gini loh, sekarang sekarang ini mobil ini tuh price listnya ya kami baru cek beberapa hari yang lalu iseng price listnya itu sudah bukan waktu inden dulu bukan waktu tahun lalu sekarang price listnya sudah luar biasa naiknya yaitu 360 dan kamu nggak bayar ekstra kan ke si orang yang inden itu nggak dong 360 juta Kenapa? Ya nggak pengen tahu aja, apa sih? Ini kan pengen tahu apa? Yang pengen tahu tuh apa? Tahu uangnya nih? Dari mana? Kok bisa? Ya dari kamu lah. Kamu nabung? Nggak juga sih. Nanti aku tagih. Ya, ditagih. Yalah. Ditagihnya kapan? Besok. Oh. Punya kan duitnya? Ditagihnya seberapa? Ditagihnya ya kamu sisanya semuanya. Jadi ini kado siapa yang bayar? Kamu. Hah? Katanya senang. Dapat aja udah senang kan? Iya. Ya udah, cukup dong. Jadi ini kado. Kado iya. Kado. Kak. Ya udah aku bayar. Kadonya bayar sendiri. aku bayar. Hmm? Aku bayar 1 juta, kamu bayar sisanya. 359. Aduh. Ya uang aku kan nggak sebanyak kamu, aku uangnya pas-pasan. Aku juga pas-pasan. Ya udah apa aja suka gangguin cewek-cewek lah itu. Nggak suka yang gangguin siapa? Yang itu biasanya digangguin, bukan gangguin. Karena apa? Karena ganteng. Nggak mau cewek tuh nggak mungkin mau kalau nggak ada duit. Nggak ada. Ada kan cewek belum tentu karena kegantengan. Ya? Jadi ya istri-istri jangan mau ngasih kado mahal-mahal buat suami.
Kenapa? Ya karena nggak usah lo ngapain, nggak perlu. Yang penting kan buat seneng, ya kan? Seneng nggak? Seneng? Ya udah, itu udah cukup, jauh cukup dibanding kemahalannya. Iya, iya, tapi kan bayar. Lo kan emang harus. Kamu pengen. Ya udah, ya ya, oke. Terima kasih sayang, udah. Aduh. Mendapatkan inden apa itu yang jatuh? Handphone. Telah mendapatkan indennya. Ya udah, enggak apa-apa bayar. Deal ya, deal. Sudah. Enggak, ini memang budgetnya sudah disiapkan juga buat Jimny. Dilebihin enggak buat aku? Ya enggak lah. Malah kurang lagi, tadinya budgetnya 320-an. Sekarang 360, tapi ya udah enggak apa-apa. Nah, sekarang yang kita pikirkan adalah mobil ini sebaiknya diapakan saja? Modifikasi apanya udah saja? Udah lah, jangan ngabisin duit lagi dong. Enggak, enggak ngabisin duit. Itu kan endorsan. Enggak kayak endorsan, maksudnya itu ya intinya modifikasi lah. Terserah nanti dapet dari mana. Kan aku ya. aku udah kasih kamu mobil kan. Terus? Jadi kan kamu punya mobil baru kan. Kan perjanjiannya kalau kamu punya satu mobil baru, kamu beliin aku tas. Sebentar deh. Ini mobil hadiah ulang tahun, tapi aku disuruh bayar hadiah ulang tahunnya, terus beliin kamu tas. Karena kamu punya mobil lagi. Tapi karena beli mobil baru, kan yang beli kamu, mobil barunya. Iya, tapi kan kamu punya mobil lagi, kamu nambah mobil, karena kamu nambah mobil lagi, jadi kamu harus kasih aku tas baru. Oh gitu. Kok rumit ya? It's the deal. Ntar, ada yang salah, apa yang salah itu? Gak ada yang salah, udah emang dari dulu perjanjiannya begitu. Mobil baru, kamu beliin mobil, terus aku suruh bayar mobilnya, terus kemudian aku disuruh beli tas. Makanya kalau jadi istri itu harus pintar ya, ngakal-ngakalin suami model kayak gini. Mobil kayak gini, suami ini baik sekali sayang, gak pernah gangguin cewek, gak pernah macem-macem gitu, gak pernah. Gak apa-apa, aku cuma ngasih tau aja, pokoknya kalau jadi istri, abis-abisin aja tuh uangnya suami. Jangan dong, kasihan suaminya. Ya harus dihabisin, kalau gak dihabisin nanti dipakai buat hal yang enggak-enggak. Nah makanya suami itu daripada make, jadi punya kepikiran make yang enggak-enggak. Enggak-enggak tuh. Iya, yang enggak-enggak tuh, yang enggak bener, itu harus dipakai untuk hobi. Nah mobil adalah salah satu hobinya. Iya, tapi karena hobi itu kan juga pengeluarannya besar. Jadi harus ada porsi yang buat istri. Jadi misalnya gini, kalau kita nih kan, kalau kamu beli 100%, jadi aku dapat berapa persen? Hah? Aku beli 100% nih? Iya, harganya 100%, aku harus dapat berapa persen? Lo kalau suami senang-senang, istrinya juga harus senang-senang dong. Ini tuh. Terus kenapa di persen-persenin gitu ya? Ya biar adil. Kalau mau adil tuh harusnya 100% banding 1 banding 1. Jadi 100% 100%. Kamu beli 360 juta, kamu kasih aku 360 juta lah. Tapi kan aku udah baik. Udah baik. Bingung. Ya udah terserah deh. Nanti mau apa? Mau tas apa tas? Ya beli tas. Tas, aku yang milih tasnya. Gak boleh. Gak bisa. Loh, kamu yang milih siapa mobilnya? Kan aku yang suka mobilnya. Ya udah, aku juga boleh suka tasnya. Ya itu modifikasi pertama klaksonnya. Iya, klaksonnya ganggu banget suaranya. Jelek sekali. Kenapa ya mobil udah segini mahal nggak pakai klakson, setidaknya 2 biji deh tuh klaksonnya, nggak sebiji gini. Kayak klakson ganti, terus tampilan ban dan velg nggak tahu deh bannya, ya intinya harus merubah eksteriornya, harus merubah tongkrongannya. Terus interior pertama yang dilakukan tuh adalah audio. Ya, audionya harus di upgrade. Ini audionya standar, sebenarnya nggak jelek-jelek amat audionya, tapi ini kan besar nih, harusnya pakai layar yang jauh lebih besar lagi sehingga tutup semua gitu ya. Karena di mobil, tau gak pentingnya audio sayang? Kenapa? Audio itu, karena kita tuh lama di mobil kan, paling kalau macet. Nah, audio itu
yang bisa dinikmati. Mobilnya kan udah nggak ada yang bisa dinikmati kalau macet, ya kan? AC dingin udah beres, tapi harus ditemani dengan audio yang bagus. Itu yang bisa kita nikmati di mobil, kualitas. Ya, terus audio jadi satu juga dengan kamera mundur. Ini belum ada kamera mundurnya. Ya, berhubung di belakang ini pandangan kita agak tertutup ban serep, kalau buat mundur-mundur mungkin agak lebih susah. Jadi lebih baik pakai kamera mundur. Terus jok. Sebentar, jok dulu. Ini jok ini alangkah indahnya kalau pakai jok kulit. Aduh, mahal dong. Enggak mahal. Siapa tahu ada yang mau endorse. Siapa tahu. Itu saja videonya. Video yang sangat apa ya, apabila punya istri begini tuh apa ya, seneng juga bikin video ini. Ngeditnya pasti semangat. Makanya yang nonton semangat. Disayang-sayang. Selalu, kapan sih aku gak sayang-sayang kamu? Sering. Kamu kalau di kamar aja, di rumah cuma ditinggal main handphone. Itu main handphone kerja, sayang. Ini kan lagi work from home. Kalau gak main handphone, main laptop. Nah, itu kan bukan main, kerja, ngedit. Ya kan, research. Itu yang kita lakukan. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel MotoMobi, Omobi, dan MesMobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram MotoMobi TV dan Tante Mobi. Follow juga, awas nggak follow. Follow juga dia. Oh, beneran aku mesti bayar lagi? Iya dong, aku nggak mau rugi. Terima kasih telah menonton.